menghabiskan waktu libur ke Bandung? Nih, kita kasih rekomendasi dataran tinggi seru yang ada di Bandung. Yang pertama ada Gunung Hau. Wisata yang terletak di Padalarang ini memang sedang hits di kalangan para pecinta hal ekstrim. Karena kamu akan merasakan ketinggian dengan menggunakan hemok yang dikaitkan di dua ujung tebing. Di sini kamu bisa melihat pemandangan gunung-gunung Kars yang megah. Tidak perlu skill khusus untuk melakukannya. Kamu hanya akan dipasangi tali pengaman dan bisa langsung berayun di sana. Kedua, Bukit Moko. Buat warga Bandung dan sekitarnya, tempat dengan tinggi 1.500 meter di atas permukaan laut ini merupakan lokasi yang banyak dikunjungi wisatawan. Tempat ini dinobatkan menjadi puncak tertinggi di kota Bandung. Kamu bisa melihat pemandangan kota Bandung dengan jelas dari sini. Ketiga, Tebing Kraton. Terletak di kampung Cihagerem Puncak dengan ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut di kawasan Dago. Memang gak setinggi Bukit Moko, tapi tebing ini menawarkan pemandangan yang berbeda dengan Bukit Moko. I get along with old timers cause my name's a reminder of a pop song people forgot and I can't keep a girl no. Jika Bukit Moko menawarkan landscape kota Bandung plus klub klip lampu kota, sedangkan di Tebing Kraton kita akan disuguhkan pemandangan Taman Hutan Rakyat Bandung. Wow. You don't ever want to step off that roller coaster and be all alone. You don't wanna ride the bus like this. Never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing. Stuck up on that stage singing. Oh, I know. Gimana rekomendasi kali ini? Seru-seru kan? Semoga bisa jadi rekomendasi buat liburan kamu ya. Darling, all I know are sad songs. Sad songs.